Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi kita hari ini. Okey, sebelum kita pergi mancing, okey. Hari ini adalah hari pertama persekolahan tahun 2021 untuk anak-anak sekolah rendah. Okey, tahniahlah kepada anak-anak sekolah rendah kerana hari ini mereka masuk ke sekolah. Okey. Okey. Hari ini kita nak try casting ikan haruan. Okey, di apa nama tu, spot ataupun longkang yang berdekatan dengan rumah. Lokasi ini adalah di apa nama tu? Lokasi ini adalah di Kampung New. Paku. Kampung New Paku Terengganu. Okeylah. Hari ini kita akan cuba casting ikan haruan di Kampung New Paku Terengganu. Apa nama tu, kalau lihatkan keadaan air longkang di sini agak bagus, tapi tak nampak lah, tak nampak ada ikan lah. Saya harap-harap walaupun tak nampak ada ikan menangkap tu, ada ikan haruan. Saya pun tak tahu, tapi kita nak cubalah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi tak apa. Apa salahnya mencuba kan? Kan? Tak rugi mencuba kan? Kita cubalah. Kalau ada, alhamdulillah. Kan? Okey. Kita nak cuba casting. Okey, dah siap pasang umpan. Dah siap dah pasang umpan, jadi sekarang kita akan cuba mengcastingkan diri ya. Okey, au. Okey, itu lokasi casting kita. Boleh nampak ah. Jadi saya akan letak kan kita punya kamera di sini kan, okay, nampak. Jadi saya akan berdiri di sini untuk nanti cara nampak.
Belum ada rezeki lagi, belum ada rezeki lagi, kita cuba kat sebelah sini lah. Tak dapat, tak dapat. Kita beralih tempat, kita beralih tempat.
Okey, nampak gayanya spot di sini agak menghampukan lah. Jadi kita terpaksa beralih ke spot lain pula ya. Kita cuba kat spot lain dengan harapan kita boleh mendapat ikan pada hari ini ya. Okey. Saya akan pergi cari spot lain dulu. Nanti kalau dah jumpa kita akan bersambung semula ya. Kalau jumpalah ha. Maklumlah sekarang ni time-time panas ni kebanyakan spot airnya telah kering berlaku. Jadi memang di waktu-waktu begini ni sebenarnya agak sukarlah untuk kita jumpa spot memancing yang sesuai. Kerana hari-hari panas ni kebanyakan spot memang kering. Ada tak apa, kita akan bersambung kalau kita jumpa spot lain pula eh. Okey, jangan sabar. Nantikan sambungannya jika ada. Assalamualaikum.